أبشروا بالنا أبشروا بالنا ما لي أراكم صامتين تكلموا يا من كفرتم بالإله الأعظم غرتكم الدنيا بزين لباسها وأصابكم رغد المعيشة بالعمى ها أنتم ذا اليوم تحت ترابها بئسا لكم يا زاد نار جهنم لم نولد ولا في ليلة مصحف رواه Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kembali kita mengupas kesesatan-kesesatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah, utamanya di pusat mereka yaitu Iran dan Irak. Nah, yang kali ini kita bahas adalah Syiah yang ada di Irak, di pusat mereka yaitu di Karbala, dengan ritual-ritual mereka yang cukup membagongkan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa salah satu ibadah-ibadah Syiah yang ada di Karbala itu, salah satunya adalah menyiksa diri mereka. Itu jelas itu. Mereka melukai diri mereka. Ya, pokoknya ibadah-ibadah seperti itulah. Dan tidak bisa saya tampilkan semuanya, karena kalau saya tampilkan, wah itu nanti bahaya untuk channel saya. Oke, jadi ibadahnya Syiah itu tidak bisa ditampilkan di channel yang sembarangan. Kenapa? Karena pasti nanti kena teguran. Bayangkan, katanya ibadah, tapi ibadah itu bisa dikatakan melanggar apa ya, melanggar kode etik gitu, karena ibadah itu menampilkan sisi-sisi yang cukup ekstrim, sehingga ditampilkan di video YouTube pun itu akan mendapatkan teguran karena menampilkan sesuatu yang cukup ekstrim, bahkan cenderung kepada penyiksaan diri. Itu nggak boleh di YouTube. Jadi perhatikan baik-baik. Saya pernah mengupload yang seperti itu dan itu kena teguran. Jadi saya nggak akan berani ngupload yang video-video yang seperti itu. Kita bahas saja ibadah-ibadah yang masih kita bisa bahas, yang masih kita bisa kritisi. Artinya memang ada sisi-sisi yang tidak bisa ditampilkan. Jadi kalau Anda mencari referensi tentang ibadah-ibadahnya orang Syiah, kenapa kok nggak banyak ditampilkan di YouTube? Karena memang ibadahnya ekstrim-ekstrim, dan itu nggak akan pernah diperbolehkan untuk tampil di YouTube, karena YouTube punya aturan sendiri. Itu harus difahami ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kemana sebetulnya orang Syiah sujud. Jadi mereka itu sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di sisi lain, tetapi di sisi lain mereka juga sujud menghadap Ali, ya. Jadi mereka itu sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga di sisi lain mereka sujud menghadap Ali atau Husain, di kuburannya Husain. Mereka bersujud di situ. Inilah yang disebut sebagai kemusyrikan, karena mereka membuat sujud itu sebagai satu pengagungan, sebagai satu penyembahan, dan mereka betul-betul menyetarakan, ya, seolah-olah menyetarakan bahwa Ali atau Husain itu memang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah atau setara dengan Allah itu sendiri. Karena beberapa Syiah-Syiah yang ekstrim itu bahkan mengatakan wujud Allah itu adalah Husain. Husain adalah wujud Allah. Sama seperti orang Kristen yang mengatakan Trinitas itu kan, Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri, atau Allah itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus wujud Allah, Allah wujudnya adalah Yesus. Sama seperti sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim itu, mereka mengatakan bahwa wujudnya Allah itu adalah Husain.
dan Husain adalah wujudnya Allah. Maka mereka bisa saja menyembah Husain atau sujud di depan kuburannya Husain. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa di masjid-masjidnya orang-orang Syiah itu biasanya juga terpampang. Ya bukan masjid ya, kuil ya. Kuilnya orang-orang Syiah biasanya terpampang foto-fotonya Ali, fotonya Husain, bahkan foto gambar kepalanya Husain doang gitu kan. Itu ada di dalam kuil-kuilnya orang Syiah. Itu semua adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk pemujaan kepada manusia, yaitu Ali dan Husain. Ini kita tampilkan semuanya supaya Anda juga melihat bahwa mereka ini benar-benar sesat. Kalaupun Anda selalu mengatakan mereka membela Al-Quds, mereka membela Baitul Maqdis, oke, silahkan Anda mengatakan itu. Tetapi bukan berarti kemudian mereka orang-orang kafir yang mereka itu membela Al-Quds kemudian kekafirannya hilang, nggak begitu juga. Sekarang begini, misalkan Rusia bantu Baitul Maqdis gitu kan, membantu Baitul Maqdis, apakah kemudian status mereka berubah jadi Muslim, berubah menjadi orang Islam? Kan enggak. Sesat ya sesat, Kristen ya Kristen, kafir ya kafir gitu loh, meskipun mereka membantu orang Islam. Jadi tolong dipisahkan masalah itu. Yang kita bahas itu kesesatannya, supaya Anda enggak ikut-ikut sesat gitu loh. Kalau Anda sudah membuka hati Anda untuk menerima kesesatan mereka, ini bahaya. Maka kita selalu bentengi akidah-akidah Anda supaya Anda enggak ikut sesat seperti mereka. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Rasulullah sudah meninggalkan dua perkara. Kalau kita memegang teguh kedua perkara itu, maka kita enggak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah, kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, wa sunnatun nabawiyah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.